أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melempahkan dan menguniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak, sama ada yang kita sedari atau kita tidak sedari, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-53, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Jangan berkawankan seseorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah amal kelakuannya, dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah kata-katanya. Jadi pada kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-53 ni, Syekh Ibn Atha nak beritahu orang yang patut untuk kita bersahabat rapat dengan dia. Maksud bersahabat di sini berguru. Maka apa pedoman dia? Ha, kita hari ini ni pedoman kita mungkin macam-macam lah. Tapi Syekh Ibn Atha nak beritahu kepada kita pedoman yang insya-Allah akan membawa banyak kebaikan kepada kita. Jadi perkara yang ingin dibahaskan oleh Syekh Ibn Atha mengenai apa yang disebut sebagai suhbah, bahasa kita persahabatan. Persahabatan ini dalam istilah ahli tasawuf maksudnya berguru. Walau bagaimanapun dia mencakupi makna yang lebih luas daripada itu, yang akan kita jelaskan satu persatu. Jadi perkataan suhbah ni kalau di dalam ilmu tasawuf ni hendaklah kita faham itu maksudnya berguru. Seorang murid belajar dengan guru dia tu. Tetapi perkataan suhbah juga kadang-kala digunakan dengan makna persahabatan yang sangat rapat, yakni kita berkawan rapat dengan dia, sehingga persahabatan kita itu akan timbul pengaruh mempengaruhi. Kalau dia kuat, dia mempengaruhi kita. Kalau kita kuat, kita boleh mempengaruhi dia. Ini juga termasuk dalam makna suhbah
yang akan dijelaskan. Adapun pergaulan yang disebutkan muamalah, kita jumpa dengan orang tu, jumpa dengan orang ni, minum air dengan orang tu, minum air dengan orang ni, itu disebut muamalah. Itu pergaulan. Itu tak ada masalah dengan siapa-siapa dia pun. Ha, maka yang diberi pedoman di sini adalah suhbah dengan mana berguru, dan juga orang yang kita dampingi dia dengan dampingan yang sangat rapat, sehingga timbul pengaruh mempengaruhi. Inilah yang perlu ada pedoman. Ha, jadi jangan kita tersalah fahamlah, sehingga kita baca dalam hikmah ini Syekh Ibn Atha' beritahu jangan bersahabat dengan orang yang ada ciri-ciri seperti ini. Akhir sekali kita ambil sikap yang salah. Kita tak bersahabat terus dengan orang, tak bergaul. Akhir sekali orang kata, "Mun ni ngaji mana ni? Mik mana ni? Siapa dak campur gaul dengan orang ni?" Jadi sekarang yang akan dibicarakan oleh Syekh Ibn Atha' adalah tentang sohbah, pertama sekali dengan mana berguru, yang kedua sohbah dengan mana pendampingan yang rapat. Muamalah yang bahasa kita panggil pergaulan ni, kita gaul dengan kawan-kawan kita, dengan jiran kita, itu muamalah. Maka itu tidak ada masalah. Jadi yang diberi pedoman ni dalam makna tadi tu. Baik. Apa pedoman yang Syekh Ibn Atha' beritahu kepada kita? Pertama sekali, jangan kamu bersahabat, yakni berguru ataupun bersahabat rapat dengan orang-orang yang pertama sekali ciri dia, ehwal dia tu, kelakuan dia tu, amalan dia tu tidak mendorong engkau kepada amal ibadah dan ketaatan. Yakni keadaan dia, amalan dia, tingkah laku dia tu tidak menjadi dorongan kepada kita, tidak menjadi daya tarikan kepada kita untuk kita menjadi lebih dekat kepada ibadah dan kebaikan. Bahkan mungkin terjadi terbalik. Ehwal dia, kelakuan dia menyebabkan kita ni jadi kendur. Kau jauh daripada ibadah, kau jauh daripada kebaikan, semakin jauh daripada ketaatan. Mungkin dia alim, dia alim sebesar-besar, dia tahu. Tapi kita dengar rapat dengan dia, kita waibaloh dengan orang jadi. Waisendik dengan orang, waiplaga dengan orang. Tanda ada benda tak kena. Jadi urusan perguruan dan sahabat rapat ni Syekh Ibn Atha' punya pedoman. Mula-mula sekali jangan kamu bersahabat dengan berarti berguru dan juga berkawan rapat. Kawan rapat lah, bukan muamalah ni. Kawan rapat dengan orang yang pertama sekali orang tu tu tidak mendorong kita, kelakuan dia, perangai dia tidak mendorong kita untuk jadi lebih baik, tidak menarik kita kepada ketaatan, kebaikan dan sebagainya. Bahkan menjadi kau teruk kita. Kita mengaji dengan dia, belajar dengan dia, rapat dengan dia, akhlak kita kau punah, amalan kita kau rosak, cakapan kita jadi kau huduh. Jangan. Ini ada benda tak kena ni, kata Syekh Ibn Atha'. Mungkin dia alim, mungkin dia tahu sebesar-besar, tapi nak tahu sesuatu perkara itu baik tak baik, Syekh Ibn Atha' tengok sini, membantu atau tidak kita untuk meningkatkan ibadah kita, akhlak kita, perangai kita, tutur kata kita, itu semua ehwal keadaan kita. Sebab apa? Tidak semestinya kalau kita tengok dalam hadis Nabi, Nabi ada beri peringatan kepada kita tentang apa ni, tentang perkara-perkara macam ni ni. Nanti saya akan jelaskan nanti. Yang kedua, iaitu orang yang kata-kata dia, kalam dia, percakapan dia itu tidak menunjukkan engkau kepada Allah, tidak memahamkan engkau kepada Allah, tidak menyedarkan diri engkau dalam hubungan engkau dengan Allah. Kata-kata dia itu menyebabkan hati perut kita jadi kahuduh. Kata-kata dia itu menyebabkan kita ni jadi kau sombong, kau bangga, kau premeh kau orang, perendah kau orang. Tanda ada benda tak kena. Iaitu orang-orang yang kata-kata dia itu tidak menunjukkan engkau kepada Allah,
Menunjukkan engkau kepada Allah ni apa benda? Memahamkan kita tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah, menyedarkan diri kita ni tentang hakikat sebagai hamba-Nya. Jadi sekiranya kalam mengarah ke situ, memahamkan kita tentang Allah dan sifat kesempurnaan Dia, memahamkan kita tentang kita ni sebagai hamba-Nya, menjadikan kita lebih sedar dan lebih tawaduk, lebih khusyuk dan sebagainya, itu dia. Tapi kalau kalam tidak mengarah ke situ, menjadikan kita ni lebih kenal kita daripada kenal Allah, menjadikan kita ni berasa kita daripada Allah, ada benda tak kena. Jadi Syekh Menatak memberi peringatan kepada kita dengan dua ciri ni. Jangan kamu bersahabat rapat dan kamu berguru dengan orang yang kelakuan dia, perangai dia, tingkah laku dia tu tidak membantu kepada ibadah dan kebaikan, bahkan merosakkan, merosakkan akhlakmu, menjadikan peranganmu jadi kehudu, perbuatanmu menjadi semakin keholere, keholupa. Itu bukan. Dan yang kedua, kalam dia, kata-kata dia, kata-kata dia itu tidaklah menjadikan kita semakin faham. Kadang-kadang tahu tapi tak faham, banyak juga. Kita diajar tentang sifat-sifat ketuhanan Allah, dapatlah tahu tapi tak faham. Tanda tak fahamnya iaitu pengetahuan kita tentang ketauhidan itu tidak membawa kita kepada kenal diri kita. Itu tanda tahu tapi tak faham. Kalau dia faham tentang tauhid ini, bukan saja dia tahu tentang ciri ketuhanan Allah, dia akan membawa, dia akan sedar diri dia itu. Itu tak faham. Kalau tidak, dia akan jadi tahu sajalah. Jadi tahu tapi tidak faham. Jadi sekarang Syekh Menatak memberitahu kepada kita ciri yang kedua. Kalam dia, kata-kata dia itu, jangan kau damping, jangan kau beru, jangan kau bersahabat rapat dengan orang yang kata-kata dia itu tidak akan, tidak membuka minda dan hatimu ke arah mengenal Allah dan mengenal dirimu. Jangan kau dekat dengan dia. Adapun bergaul, itu biasa. Sebab itu saya bezakan, pergaulan tu muamalah, suhbah ni hubungan rapat, paling rapat perguruan, kurang sikit yakni persahabatan yang rapat kaitan dia tu, yang akan pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain. Inilah makna yang satu dan dua, inilah yang Syekh Menatak beri pedoman kepada kita. Sebab apa? Kalau kita salah pilih, dia akan membawa hal yang buruk kepada kita. Dalam hadis Nabi, ada sahabat yang tanya Nabi, tentang perkara ni, dan apa yang Nabi jawab tu banyak samalah dengan apa yang disebut oleh Syekh Menatak dalam kalam hikmat ni, iaitu ada sahabat tanya, ayu julasaina khair, manakah di antara orang-orang yang menjadi pendamping rapat kami ni yang paling baik? Julasa adalah jalis, jalis ni orang yang kita dampingi dia dengan rapat, sama ada kita berguru ataupun kita bersahabat rapat dengan dia. Jadi ayu julasaina khair, siapakah orang tu yang paling baik sekali? Lalu apa jawapan Nabi? Nabi memberitahu tiga ciri. Pertama sekali, man zakkarakum billahi ru'yatuh. Apa artinya? Orang yang mengingatkan engkau kepada Allah, lihat kepadanya. Yani kamu lihat kepada dia tu, mengingatkan engkau kepada Allah. Apa artinya? Iaitu orang yang kadang-kadang memang kita tengok ke dia tu, terus mengingatkan kita kepada Allah. Ada orang ni di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, ada tokoh-tokoh yang ada ciri-ciri ni. Kita tengok je ke dia, hati kita tu berhubung ingatan kita kepada Allah. Ada. Jadi itu satu makna, iaitu orang yang kita tengok ke dia tu mengaitkan ingatan kita kepada Allah. Yang kedua, iaitu orang yang mana kita bersahabat dengan dia, berguru dengan dia itu, maka hati kita menjadi semakin kuat ingat kepada Allah. Mungkin kita tengok ke dia tak sampai tangga tu, sebab tahap manusia dalam perkara ni tak sama. Hak paling kuat tadilah, kita tengok je ke dia tu menghubungkan kalbu kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tidak semua orang yang ada ciri itu. Maka dia ada ciri, iaitu kalau kita rapat dengan dia, belajar dengan dia, maka hati kita menjadi kuat,
ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mungkin ajaran dia tu, nasihat dia, pedoman dia begitu, membantu kalbu kita ini untuk menjadi lebih kuat. Yang jelas ingatan kita jadi bertambah, khusyuk kita menjadi meningkat, kalbu kita menjadi semakin lunak. Ah tu satu ciri kata Nabi, man zakarakum billahi ru'yatu. Yang kedua, wazadakum fi man zakarakum billahi ru'yatu wazada fi ilmikum mantiquhu. Yang kedua, orang yang percakapan dia tu, kata-kata dia, tutur kata dia tu menambahkan ilmumu. Yakni kita bercakap dengan dia, kita dengar percakapan dia, sama ada ceramah dia ke, ulasan dia ke, kupasan dia ke, nasihat dia ke, bertambah ilmu kita, bertambah kefahaman kita, bertambah kesedaran kita. Ilmu kita tu banyaklah kita tahu, semakin banyak pengetahuan, kefahaman dan juga kesedaran hati kita tu bila kita dengar daripada kalam dia, sama ada nasihat ke, teguran ke, ataupun pengajaran ke, kuliah ke, dia akan menambahkan ilmu. Kita terasa memperolehi ilmu tu hasil daripada kita dengar kalam dia. Lekak molek, jelira molek, kemah molek, kita dengar tu boleh kefahaman tu jelas, teguh. Wazada fi ilmikum mantiku. Orang yang percakapan dia itu menambahkan ilmu. Dan yang ketiga, waraghabakum ilal akhirati amalu. Orang yang amalan dia itu mendorong kita kepada akhirat. Kita tengok dia beramal ibadah, buat kebaikan, buat kebajikan, kita terasa nak ikut-ikut, terasa nak ikut. Jadi amalan dia mendorong kita kepada akhirat. Wa raghabakum ilal akhirati amalu. Amalan dia tu memang mendorong kita. Dengan kita tengok dia tu, kita rasa nak ikut, terikut-ikut kita, terbawa-bawa. Macam mana dia beribadah yang wajib, yang sunat, macam mana dia buat kebajikan, macam mana dia buat amal-amal soleh. Jadi kita terikut-ikut dengan buatan dia tu. Itu maksud bahawa dia mendorong kau kepada akhirat. Jadi inilah yang Nabi beritahu, tiga ciri. Satu, dia menjadi wasilah yang mengingatkan kita kepada Allah, itu satu. Yang kedua, dia menjadi wasilah ilmu kita, mendapat ilmu, bertambah ilmu dan kefahaman kita, semakin faham. Dan yang ketiga, yakni mendorong kita kepada amal soleh. Amalan dia itu menjadikan kita ni terikut dengan amalan dia, amal-amal yang mendatangkan kebaikan pada di akhirat. Itu tiga ciri. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atha' ni, Syekh Ibn Atha' sebut dua je, tapi ternyata kalau kita sikukan dengan apa yang disebut oleh Nabi tu, memang sikulah. Cuma dari segi bilangan, Syekh Ibn Atha' sebut dua je, iaitu orang yang hal keadaan dia tu akan membantu kita kepada taat dan ibadah, kepada kebaikan. Yakni akhlak dia, kelakuan dia, perangai dia, perbuatan dia tu membantu kita untuk taat dan beribadah. Jadi luaslah, sama ada ibadah dalam bentuk zikir atau dalam bentuk amalan-amalan termasuk. Dan yang kedua, melibatkan kata-kata dia tu, kalam dia tu akan apa ni, menjadikan kita ni lebih faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mengerti tentang Allah dan lebih sedar diri kita, lebih faham tentang hakikat diri kita. Inilah dua ciri yang disebut oleh Syekh Ibn Atha'. Baik, dalam hadis, yang ini maksudnya, maksud hadis, seseorang akan mengikuti pendirian, yakni kelakuan temannya. Kerana itu, tiap orang, yakni setiap orang harus, yakni mesti, harus bahasa Indonesia, bahasa kita ni mesti, memilih siapakah yang harus, yakni yang mesti didekati, yang didampingi sebagai kawan, yakni sebagai teman. Teks asal hadisnya, nas asal hadis,
Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu adalah menurut atau terpengaruh, terikut dengan ehwal keadaan orang yang dia bersahabat rapat dengan dia. Khalil ni orang yang rapat berhubung dengan dia. Al-mar'u ala dini, yakni seseorang itu terikat, terpengaruh, terikut-ikut dengan siapa? Khalili, orang yang dia bersahabat rapat dengan dia. Jadi macam saya sebut tadilah, bila sebut rapat ni, rapat sekali taraf perguruan lah, kurang sikit persahabatan rapat, yakni orang yang kita dapin dengan dia dengan secara lebih rapat sehingga berlaku pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain. Maka sebab itu kata Nabi, hendaklah seseorang tu dia tengok, dia pilih siapakah orang yang patut untuk dia dekati, untuk dia rapat dengan dia. Dalam bahasa sini kau, kita kena tengok siapakah orang yang kita nak berguru dengan dia tu, ataupun orang yang kita nak buat sahabat rapat, bukan bergaul. Jadi jangan salah faham lah. Jadi bila faham gini kau, akhir sekali kita tak bergaul dengan orang. Sebab apa? Tak ada ciri-ciri ni. Kerana pergaulan ni umum. Kita pergi pasar, jumpa orang, cakap dengan orang, minum dengan orang, jumpa kawan, ajak keluar, itu pergaulan, muamalah, itu tak ada masalah. Yang diberi tak, ala, atau diberi pedoman ni, iaitu yang lebih daripada itu, iaitu persahabatan dalam bentuk perguruan ataupun sahabat rapat tadi tu. Maksudnya kalau ada hal penting, tak ada tempat lain dah yang akan kita cari ataupun yang kita letakkan harapan ke apa ke, kita minta bantuan ke, pertolongan ke, nak suruh urusan dia, orang itulah. Ni kena pilih. Baik, Sufyan As-Sawri berkata, sesiapa yang bergaul dengan orang banyak, orang banyak ni orang ramai, siapa bergaul dengan orang ramai ni harus, yakni mesti mengikuti mereka, yakni pasti dia akan terikut-ikut, dia akan terpengaruh dengan mereka ni. Maksud kalau kita bergaul rapat dengan orang ramai ni, kita akan terpengaruh dengan dia, kita akan terikut-ikut dengan dia. Dan sesiapa mengikuti mereka harus, yakni mesti bermuka-muka pada mereka. Dan orang, siapa saja yang mengikuti orang ramai ni, pastilah mereka ni akan bermuka-muka. Banyak bermuka-muka ni, banyak apa ni, disebut mujamalah, mudahanah atau seumpamanya, yakni ataupun disebut sebagai riak dan sebagainya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang, kita akan terikut dengan dia. Bila kita terikut dengan orang, rapat dengan orang, banyak apa ni, banyaklah berlaku kita ni bermuka-muka. Maksudnya mungkin kita tak gitu tapi kita tunjuk gitu dan sebagainya. Itu keadaan bila wujud, bila kita ni bergaul dengan orang ramai. Dan sesiapa yang bermuka-muka kepada mereka, kepada orang ramai ni, terjerumus sebagai mereka. Jadi mula-mula kita terikut-ikut, sampai tahap mungkin kita tak, kita ni kita terikut-ikut je, tapi sampai satu tahap kita ni tak suka mana, tapi oleh kerana terikut dah ni, kita terpaksa ikut arus juga. Itu panggil bermuka-muka tu. Dan kadang kita tak nak mana, tapi oleh kerana kita rapat ni, terikut-ikut, terbawa-bawa. Maka terjerumus lah seperti mereka tu. Kalau mereka buat salah, kita bukan buat salah lah. Nak terik malu, kan terikat, terikat biasa dah lalu ni, rapat dah lalu, padahal benda tu dia buat salah. Jadi kita terpaksa bermuka-muka. Maksud kita sekalipun kadang-kadang dah, kita nampak benda tu dah betul salah, dah nak, tapi oleh kerana rapat dah lalu, terpaksa kita bermuka-muka tunjuk jugalah guna-guna pun. Maka sekiranya apa yang dibuat itu benda yang merosakkan, benda yang membinasakan, maka kita juga akan menerima bahana dia, musibah. Akan rosak jugalah seperti dia rosak. Padahal kita sendiri, ayah, dah sedar hati aku dah apa suka, tak pernah ni. Tapi orang terikat rapat dah ni. Terbawa-bawa. Nak lari rapat dah lalu dah. Akhir-akhir kita terpaksa bermuka-muka lah.
Padahal kita sendiri pun tak berapa suka, tak berapa nak, tapi terikat dah ni. Akhir sekali dia jatuh gaung, kita pun jatuh gaung. Dia buat benda uduh, kita pun terikat juga. Ini dia. Maka binasa seperti mereka pula. Maka binasalah, rosaklah seperti mereka binasa. Bila mereka buat salah, buat buruk, mereka binasa, kita terikut-ikut ni. Sekalipun kita tak nak mana ataupun pandang kita apa ni tak berapa suka, tapi oleh kerana kita terikut-ikut dan kita apa ni bermuka-muka duk tunjuk supaya kita ni sama juga, akhir kali kita terikut sekalilah, terbabit sekali. Demikianlah kata Sufyan As-Sauri. Jadi ternyata bahawa kalam Sufyan As-Sauri ni adalah merupakan huraian kepada apa yang disebut dalam hadis yang saya sebut tadi tu, dan dia juga merupakan tafsiran kepada apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atha. Tapi Syekh Ibn Atha ni kediang lagi lah daripada Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ni dulu lagi. Jadi tidaklah bermaksud Sufyan As-Sauri ni seolah-olahnya menghuraikan tu, tidaklah, sebab Syekh Ibn Atha tu hidup kediang. Cuma kata-kata dia tu kita boleh anggap sebagai menghuraikan kata-kata Syekh Ibn Atha tu. Baik, kemudian Sahl bin Abdullah At-Tustari ni, ini juga merupakan salah seorang tokoh ahli tasawuf yang terkenal. Orang ini juruh sejak dia kecil. Sejak dia kecil dia juruh dah. Sudah nampak tanda-tanda kewalian dia, kesolehan dan kewalian dia sejak kecil lagi. Umur dia sekitar 9-10 tahun sudah pun menghafal Al-Quran. Kemudian umur awal belasan tahun sudah pun melaksanakan Qiyamul Lail secara istiqamah. Baru belah-belah tahun, awal belah tahun tu sudah mempraktiskan Qiyamul Lail, bukan semalam dua, secara istiqamah. Ini Sahl bin Abdullah At-Tustari ni, dia ni merupakan tokoh yang agak terkenal. Bukan dia saja, dia telah melahirkan sejumlah murid-murid yang agak yang apa ni, murid-murid yang ternama lah, melahirkan sejumlah murid-murid yang soleh. Sehingga ada di antara murid dia tu, hak dia ajar supaya ingat kepada Allah, maka murid dia tu mempraktiskan zikir ingat kepada Allah Ta'ala tu sampai tahap bukan saja mendetul kat mulut tapi menjadi darah daging. Dalilnya macam mana? Ada riwayat, ada cerita sebut dia ni, murid dia ni, Sahl bin Abdullah ni, dia pesan kepada murid dia, seminggu ni berzikir jangan lupa, terus menerus berzikir, perbanyakkan zikir secara istiqamah, secara konsisten, secara intensif lah. Lepas tu murid, jadi sebagai satu bentuk latihan lah, riadah, dia latih murid dia tu. Jadi murid dia mengamalkan, mempraktiskan sampai ke tahap bukan saja menjadi suatu kebiasaan mulut dia berzikir menyebut nama Allah ni, bahkan menjadi mendarah daging dia. Dalil dia, bila dia balik ke rumah, satu ketika dia nak ambil batu lesung yang orang dulu dia simpang dinding, dia tak macam rak tu, dia tak dinding batu, dia nak ambil tu, entah macam mana terjatuh batu tu. Bila terjatuh batu je kena tapala dia. Bila kena kepala dia, lukalah, berdarah. Maka darah yang menitih tu, darah tu menulis kalimah zikir dia tu, Allah, Allah, Allah. Ha, macam tu. Ha, ni Sahl bin Abdullah. Tok guru, lebih-lebih lagi lah, murid-murid dia tu sampai seperti itu. Ha. Baik, apa kata Sahl bin Abdullah At-Tustari? Dia kata, berhati-hatilah. Ini jaga-jagalah. Jangan berkawan dengan tiga macam manusia. Jangan bergaul rapat dengan tiga jenis manusia ni. Berkawan di sini maksud gaul rapat lah. Bukan muamalah macam saya kata tadi tu. Muamalah tu tak enak elok. Kita kena berusang dengan orang. Nak jual beli, nak itu, nak ni. Kita kena berusang. Itu muamalah. Ni kawan rapat ni. Ataupun lebih tinggi berguru ni. Jangan bergaul, berkawan dengan tiga macam manusia, tiga jenis manusia ni. Yang pertama sekali, pejabat, yakni penguasa, pentadbir atau pemerintah yang kejam, yang zalim. Yakni orang yang memegang kekuasaan, tak kira lah pangkat tinggi ke pangkat rendah, tapi dia tidak adil, dia berlaku zalim.
maka jauhi, jangan kau dekati dia, jangan kau rapah. Amalah berusang biasalah, tapi jangan apa ni bergaul rapat apatah lagi berguru. Yang kedua, golongan yang kedua iaitu ahli qurra yang bermuka-muka. Qurra ni siapa dia? Qurra, qurra ni daripada qari, qurra ni qari, iaitu orang yang apa ni, orang yang banyak apa ni membaca Al-Quran. Ha, tetapi istilah qurra ni telah diluaskan skopnya, iaitu orang yang suka buat ibadah. Antaranya mereka ni berwirid dengan wirid Al-Quran, suka baca Quran. Amalan tu baik, jangan pandang yang amalan tu salah. Baca Quran, berwirid dengan Quran memang boleh, memang baik. Ha, tetapi orang yang mengamalkan itu sebahagiannya ada yang dak berapa jamih. Dan inilah yang dilarang daripada didekati secara rapat oleh Sahlu bin Abdullah. Siapa dia? Iaitu qurra, sama ada ahli ibadah ataupun ahli Quran, yang bermuka-muka, yakni yang ria, yang tidak ikhlas, yang menunjuk-nunjuk. Ha. Jadi jangan dekat mereka ni, bukan kerana dia ni sebagai ahli ibadah, bukan kerana dia ni sebagai ahli Al-Quran, tetapi kerana sifat riak dia tu. Ha, sifat dia riak dia tu, kalau kita rapat dengan dia, bergaul rapat dengan dia, dengan kita akhir sekali akan terpengaruh juga, akan terkena juga dengan terpiah dengan sifat buruknya tu. Ha. Yang ketiga iaitu orang tasawuf, yakni ahli tasawuf. Ahli tasawuf pun kena juga. Gimana ni? Ahli tasawuf ni. Ha, tapi tasawuf yang macam mana? Itu ni gadungan, ini bahasa Indonesia lah. Bahasa kita yakni ahli tasawuf yang bodoh tentang hakikat tasawuf. Yakni ahli tasawuf tapi jahil, tak ada ilmu. Jadi tasawufnya itu tasawuf sama ada reka sendiri ke ataupun ikut-ikut orang, tidak mengaji, tidak belajar. Ha, ni jauhi. Ha, jadi Sahlu bin Abdullah memperingatkan kita supaya jangan bersahabat rapat dengan tiga golongan ni, iaitu pentadbir, pemerintah, penguasa yang tidak adil, yang kejam, yang tidak memenuhi tugasan dia, tidak melaksanakan, tidak apa ni, tidak memenuhi apa ni, menunaikan kewajipannya dengan baik. Yang kedua, ahli ibadah, ahli qari yang berkemuka-muka, yang riak. Yang ketiga, ahli tasawuf yang jahil. Sebab apa? Semua perkara-perkara ni akan merosakkan. Aspek mana? Kalau pertama tu kerana kezaliman dia tu ataupun ketidakadilan dia tu, kalau kita rapat dengan dia, akhir kali dengan kita-kita, akhir kali akan terikut-ikut dengan ketidakadilan tu. Yang kedua, yang bermuka-muka ni, yang riak, kalau kita rapat dengan dia, sekalipun aspek dia sebagai ahli ibadah tu baik, aspek dia sebagai ahli Al-Quran tu baik, tapi sifat bermuka-muka tu kadang-kadang mempengaruhi kita, sehingga kita pun akhir kali terikut-ikut dengan sikap bermuka-muka tadi tu. Dan yang ketiga, kerana kejahilan dia tu, sekalipun dia seorang ahli tasawuf, tapi kejahilan dia tu merosakkan kita. Maka demikianlah Sahlu bin Abdullah At-Tustari memperingatkan kita supaya berjaga-jaga kepada, jangan bersahabat rapat apatah lagi berguru dengan tiga jenis manusia ni, tiga golongan ni. Baik, kemudian Ali ibnu Abi Talib, semua orang tahulah, iaitu sepupu Nabi, menantu Nabi radhiyallahu anhu, berkata, kata Sayyidina Ali, iaitu maksud kata-katanya, sejahat-jahat teman, yakni seburuk-buruk kawan ni, yang memaksa engkau bermuka-muka. Kawan rapat kita yang paling jahat sekali, ia ajar kita supaya tidak ikhlas, buat sesuatu bukan kerana keikhlasan, mendorong kita untuk bermuka-muka, menunjuk-nunjuk ataupun buat benda-benda tu padahal ada kepentingan lain, ada tujuan lain. Jangan. Seburuk-buruk manusia, kata Sayyidina Ali, itulah orangnya. Orang yang mengajak kita, menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu bukan kerana kejujuran, tetapi melakukan sesuatu kerana banyak kepentingan-kepentingan lain. Itu yang dikatakan sebagai bermuka-muka.
Maksudnya bukan buat benda kerana kebaikan benda tu, tapi kerana banyak tujuan-tujuan lain. Jadi kata Sayyidina Ali, itulah kawanmu yang paling jahat sekali, sahabatmu yang paling buruk sekali. Dan memaksa engkau meminta maaf. Memaksa kita ni supaya minta maaf. Maksudnya kita ni, yelah, tahulah kalau dia buat salah, kita minta maaf. Kalau dia buat salah, tak ada apa-apa. Atau selalu mencari alasan. Dia ada tiga ciri yang disebut oleh Sayyidina Ali. Sekiranya ada tiga ciri ni, maka itulah dia kata kawan yang paling buruk sekali lah. Ajar kita supaya hidup bermuka-muka, tidak riak, hidup dalam keadaan riak, hidup dalam keadaan berpura-pura. Yang kedua, yang kita paksa kita untuk minta kemaafan ataupun minta apa ni, minta kemaafan lah. Dan yang ketiga, orang yang selalu mencari alasan itu dan ini. Maksudnya berheloh lah. Ada je heloh tu lah, heloh banyak alasan. Banyak alasan ni dengan erti banyak akalan lah. Jadi tiga-tiga ciri ni kalau ada, kata Sayyidina Ali, itulah seburuk-buruk sahabat. Tapi kita hari ni nak cari orang yang apa ni, bersifat dengan sifat yang terbalik dari orang ni, tak mudah lah hari ni. Payah hari ni nak cari. Zaman kita ni zaman fasad, zaman kerosakan. Sebab tu kalau kita mengaji kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali tu, Imam Ghazali ketika menjelaskan tentang masalah uzlah, dia cerita, Imam Ghazali beri pedoman kepada kita, dia beritahu tentang kainah-kainah akhir zaman ni, macam-macam kainah boleh berlaku, macam-macam hal boleh berlaku. Dan yang keduanya, apa ni, Imam Ghazali beritahu macam mana cara nak beruzlah di akhir zaman ni. Sebab apa? Kerana banyak fitnah dah lalu. Fasadul zaman, zaman kerosakan, zaman yang banyak fitnah, zaman yang banyak masalah. Sehingga ada riwayat, Al-Ghazali mengemukakan riwayat, sampai satu tahap disuruh kita buat apa? Nabi pesan seperti yang disebut oleh Ghazali, dia suruh kita ni terlibat atau ambil benda yang kita tahu je. Khuzma ta'arif wa da'ma tungkir. Oh, kama kau lebih kurang, saya tak ingat kalam masa dia. Ambil lah benda yang kamu kenal, kamu tahu je lah. Apa-apa yang kita tahu tentang perkara itu tu, bolehlah berusang. Kalau kita tahu, kalau kita tahu tentang dia, kalau kita tak tahu, apa yang kita tak tahu tentang perkara itu, dah tinggalkan dia. Jangan ambil hal lah benda-benda tak tahu. Sebab apa? Hari ini banyak dugaan, banyak masalah dengan penipuannya itu ini. Yang banyak kena tipu hari ini, kita memang tak tahu benda lah. Kita tak tahu tentang satu perkara, dan tentang perkara itulah kita ditipu oleh orang hari ini. Dan bukan urusan tipu saja, banyak lagi urusan-urusan lain. Jadi Nabi pesan, hamba mu tahu apa yang kau tahu tu, kau ambil lah bagian tu. Kau ambil, kau berusaha lah. Tapi apa yang kau tak tahu, kau tinggalkan. Jangan ambil hal lah, kerana banyak masalah. Kerana kehidupan hari ini banyak kerosakan. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha' yang ke-53. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atha' yang ke-54, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha', rubama kunta musian fa arakal ihsana minka suhbatuka liman huwa aswa'u halan minka. Kalam hikmat Syekh Ibn Atha' yang ke-54 ni
sangat berkait dengan kalam hikmat yang sebelum ini, berkait dengan persahabatan ni, orang yang kita bersahabat rapat dengan dia. Baik, apa maksud kata-kata Syekh Ibn Atha' ni? Kemungkinan engkau berbuat kekeliruan, ada kemungkinan kita buat salah, kita buat masalah, kita buat salah dan sebagainya, maka ditampakkan, yakni dinampakkan kepadamu sebagai kebaikan oleh kerana persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak, yakni iman daripadamu. Kadang-kadang kita buat salah, tapi kita tengok kawan rapat kita ni banyak lagi buat salah, sehingga kita rasa udah aku pun baik lagi daripada mu. Tu menyakit dia. Menyakitnya akhir sekali awak salah kita, kita rasa lebih baik. Sebab apa? Ada lagi awak berat daripada aku. Ini sikap yang bahaya. Kesilapan kesalahan kita rasa baik. Sebab apa? Kita banding dengan awak buruk lagi tu, awak buruk. Ini akibat daripada kita berdamping dengan orang-orang yang tidak baik. Bila kita buat salah, kita rasa ni pun baik dah aku ni, banding dengan ni ni berat nanang lagi. Jadi sikap kita tu salah. Puncanya apa? Kerana puncanya kerana berdampingan dengan orang yang salah, dia akan menimbulkan sikap ini. Itu kata Syekh Ibn Atha'. Baik, bersahabat dengan yang lebih rendah budi, iman, dari segi keyakinan dia, dari segi akhlak dia, ni budi akhlak lah, akhlak dia, kelakuan perangai dia, keyakinan dia tu, kalau kita berdamping dengan orang yang lebih rendah kedudukannya dalam perkara ni, sangat bahaya, kata Syekh Ibn Atha'. Sangat merbahaya. Dari segi mana merbahayanya tu? Sebab persahabatan itu pengaruh mempengaruhi. Jadi kalau kita berkawan rapat dia tu dengan orang yang lebih rendah, sedangkan kita ni tidak ada kekuatan, kadang-kadang keburukan dia tu akan terpengaruh pada kita ni, kita akan terpengaruh dengan dia. Lainlah kita ni lebih kuat. Kalau kita ni lebih kuat, kita akan mempengaruhi. Jadi orang yang kurang ni, kalau kita rasa kita kurang dari segi keyakinan, dari segi amalan, akhlak, kita carilah orang yang kita nampak lebih baik dari kita dari segi tu, dari segi keyakinan dia, dari segi amalan dia, dari segi akhlak dia tu, kita akan tumpang ambil manfaat daripada kebaikan dia tu. Tapi dia dengan kita, dia dengan kita macam mana pula, ia akan jadi gini lah. Tapi dia kena tahulah. Jadi kita ni kena cari orang lebih baik. Dah kalau gitu orang lebih baik, tak mahu sainglah dengan kita sebab kita lebih buruk daripada dia. Tidak. Jadi sekiranya kita rasa kita berupaya untuk memperbaiki keburukan dia tu, maka lakukan. Tapi sekiranya kita rasa tak yamin, berkemungkinan kita akan terpengaruh dengan keburukannya itu, maka jangan. Jadi kena tengok. Kalau kita tengok seseorang yang pada pandangan kita lebih buruk dari segi akhlak, perangai dia dan juga dari segi keyakinan dia, tengok kita ni, apakah kita berkedudukan dapat mempengaruhi dia, dapat baiki keburukan dia? Kalau itu, sangat baik. Tapi kalau tidak begitu, mungkin kita yang akan terpengaruh, mungkin kita yang akan dipengaruhi oleh dia, maka jauhi. Sebab apa demikian? Sebab kalau kita ni bergaul dengan orang yang lebih buruk, lebih rendah, dan kita rasa ada kekuatan dan keyakinan boleh mempengaruhi dia, kita akan dapat satu manfaat, kita akan dapat satu fadilat. Fadilat apa? Iaitu apa yang disebut dalam hadis, li'an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha.
iaitu Allah Ta'ala beri hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, dengan sebab kita ni rapat dengan dia dan kita rasa kita dapat memberikan kebaikan kepada dia, tiba-tiba dia menjadi lebih baik, terbaiki kesilapannya, apa-apa kesalahan dia tu maka dapat diperbaiki, dapat diperbetulkan sehingga dia menjadi lebih berhidayah, bertambah hidayah padanya tu. Maka dapatlah apa yang disebut tadi tu, iaitu Allah Ta'ala beri hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bererti kalau ada seorang dengan sebab kita dia dapat hidayah, dia menjadi lebih baik, dia bertaubat dari kesalahannya, dia memperbetulkan kesilapannya dengan sebab kita, ganjarannya atas perbuatan kita tu, atas perkara yang berlaku tu, ganjarannya dinilai seperti lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya tu. Tu kalau seorang. Lalu macam mana kau kena 2, 3, 4 orang, 10 orang, mana-mana orang-orang yang orang yang kehidupan dia itu tidak ada pedoman, orang yang kehidupan itu tenggelam dalam kejahatan, keburukan, lalu kita bergaul dengan dia, akhir kali dia berubah menjadi lebih baik, dia akan dapat manfaat itu. Tapi sekiranya kita sendiri tak apa yakin, tak apa rasa tak kuat mana, saya bergaul dengan dia, nanti kan dengan aku pula lagi, jangan. Maka pakai ini, pakai apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atha. Tapi kalau kita rasa kita ada kekuatan yang dapat memperbaiki, dapat memperbetulkan kesilapan orang itu, maka kita akan dapat manfaat lain. Jadi kita nak pakai model mana ni, kena tengok diri masing-masing lah. Kita ada kekuatan, ada kekuatan dok untuk berhadapan. Kalau tak ada, ambil sikap jangan bersahabat dengan orang yang lebih, orang yang kurang darimu dari segi itu. Yang ni, jangan kau bersahabat rapat dengan dia, apatah lagi berguru. Jangan sahabat rapat dengan orang yang dari segi keyakinan dia, dari segi amalan dia, dari segi akhlak perangai dia tu lebih teruk. Jangan sahabat rapat dengan dia. Sekiranya kita rasa kita terpengaruh dengan dia, kita tak dapat bertahan. Tapi kalau kita rasa kita dapat baiki dia, dapat memperbetulkan dia, menjadikan dia lebih dekat, lebih baik, maka itulah keutamanya. Kita akan dapat yang disebut dalam hadis tadi itu, iaitu kelebihannya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ha, jadi kita nak pakai model mana, kita tengok atas diri kita ni, kita rasa boleh tahan tak ni, kita akan terpengaruh dengan dia ke atau kita akan mempengaruhi dia. Kena tengok dulu. Baik, sebab persahabatan itu pengaruh mempengaruhi. Yang ni sahabat rapat ni, bila rapat dekat ni, pasti dia akan pengaruh mempengaruhi. Kalau kita tidak mempengaruhi dia, dia akan mempengaruhi kita. Percaya mempercayai, sudah tentulah, siapa lagi kalau kita tak percaya kepada sahabat? Kita percaya ke dia, dia percaya kita. Baik, sehingga dengan demikian sukar sekali untuk dapat melihat atau membetulkan kesalahan sahabat yang kita sayang. Bila kita terlalu rapat bersahabat dengan seseorang, dengan sahabat yang rapat, sudah tentu pengaruh mempengaruhi, percaya mempercayai. Maka kesannya apa benda? Masalah yang timbulnya apa benda? Bila dia buat salah, kita akan jadi berat mulut sikit ataupun berat sikit untuk menasihati, tegur betul. Itu dia. Jadi dengan demikian sukar sekali untuk dapat melihat atau membetulkan kesalahan sahabat yang kita sayang. Jadi kalau kita terlalu bersahabat dengan seseorang ini, antara kesan dianya, pertama sekali bila rapat sangat, pertama sekali kita susah nak nampak kekurangan atau kesilapan orang yang kita suka.
apatah lagi nak membetulkannya. Nak nampak tu pun bersusah. Sebab apa? Sebab hak yang kita suka. Ini satu sikap yang tidak bagus jugalah. Puncanya kerana kalau kita nak baca dalam hadis ni, disebut sebagai kecenderungan yang berlebihan. Kalau dia kuat dah lalu, orang panggil fanatik, orang panggil ta'asub. Dalam hadis Nabi, Nabi ada menjelaskan. Apa yang Nabi jelaskan? Hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kecintaan kita, tautan hati kita, kecenderungan hati kita yang kuat tu, terhadap sesuatu. Kita suka doa lalu atau dok suka doa lalu. Dalam hadis sebut suka doa lalu. Hubbuka, cintamu, kasihmu, sukamu terhadap sesuatu. Hati kita memang suka sangat kepada sesuatu. Tak kira lah benda ke, orang ke, tak kira. Keinginan kita ni, kemahuan kita ni, suka doa lalu. Hal tu disebut. Tapi boleh dipahami terbalik dia tu, iaitu tak suka pula ni, kebencian kita, tak suka kita terhadap sesuatu ni. Yu'mi wa yusim, kata Nabi, menjadikan engkau buta dan juga bisu. Yu'mi wa yusim, menjadikan engkau buta dan pekok. Jadi apa maksudnya? Bila kita terikat dengan sesuatu benda ni atas jalan berlebih-lebihan, ia menjadikan kita ni kadang-kadang buta sikit pandangan. Buta pandangan disebabkan kerana terlalu kuat ingatan kita, kaitan kita. Sama ada dalam bentuk suka ataupun tidak suka. Jadi inilah yang diberitahu oleh Syekh bin Atha' di sini, yang dihuraikan di sini. Bila persahabatan tu rapat, maka susah kita nak tengok kesilapan-kesilapan sahabat orang kita sayang. Apatah lagi nak betulkan dia. Akan jadi rumit sikit, berat sikit, susah sikit. Bahkan untuk kesetiaan sahabat akan memilih kita dalam kesalahan dan dosa kekeliruan itu, yang dengan itu kamu pasti akan binasa kerananya. Bahkan kadang-kadang atas kesilapan pun kita akan bela ataupun kita akan dokong, padahal benda tu silap. Pucinya apa? Kerana tadilah, kerana apa ni, hubungan yang rapat kita tadi tu menjadikan kita tak apa nampak kesilapan. Bukan saja nampak, bahkan menjadikan kita agak susah nak betulkan benda-benda macam tu tu. Sedang seseorang tidak dapat membetulkan diri sendiri kecuali dengan kacamata orang lain. Walibnya kita ni payah nak baiki diri sendiri kecuali dengan orang, manusia orang lain. Jangan sangatnya orang hak ada kekuatan untuk baiki diri sendiri, payah. Memang payah. Sebab tu orang yang periksa, dia kena, orang yang nak tahu seseorang tu layak dan layak, dia kena masuk periksa. Dan periksa tu soalan orang buat, bukan dia buat. Kalau dia masuk periksa, soalan dia buat. Memang dia buat soalan yang dia rasa dia boleh jawab lah. Dia buat soalan sendiri. Jadi nak uji kelayakan ni, kena masuk periksa. Maksudnya melibatkan orang lain, bukan kita saja. Jadi di sini dinyatakan bahawa seseorang ni payah dia nak betulkan diri sendiri kecuali dia kena tengok kok kacamata orang lain. Maksudnya dia kena ada orang untuk betul keadaan diri dia. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alai, sama ada disebut dalam Ihya atau di dalam karya-karya beliau yang lain ataupun karya-karya yang diterjemah dan diolah oleh alim ulama seperti Syabdul Samad di dalam Sayyidul Salikin atau sebagainya, dia beritahu bagaimana cara manusia dapat mengenal kaipan diri dia ni dan nak ubah dia. Dia beritahu
Apa caranya? Sebab apa? Kerana kita ni kalau duduk sendiri ni payah. Payah nak kenalkan ipang kita, apatah lagi nak bagi. Tidak mudah. Maka Razali beritahu, pertama sekali cara seseorang tu dia nak tahu kelemahan dia, kekurangan dia, dan kalau dia ada hasrat nak tahu kelemahan dia dan nak baiki dia ni, pertama sekali kaedah paling tinggi sekali dia berguru, dia cari guru yang mursyid yang tahu tentang selok belok diri dia tu. Dia kena belajar dengan guru tu. Guru tu akan mengajarkan dia apa ni, akan memberitahu kepada dia tentang tentang penyakit-penyakit kalbu dan macam-macam lagi lah. Jadi cara pertama kata Imam Ghazali, dia kena cari guru, seorang guru yang arif, yang tahu tentang perkara itu. Yang kedua kata Imam Ghazali, nak kait ni, nak jelaskan kata-kata di sini, bahawa seseorang tu memang dia payah nak tahu kaipan dia sendiri, apatah lagi nak baiki. Sehingga Imam Ghazali beri pedoman tu, pertama sekali cara nak buat benda ni ni, nak tahu kaipan diri dan baiki dia tu, cari guru yang mursyid yang tahu tentang selok belok perkara tu. Baik, sekiranya tak ada, maka pilihan yang kedua yang disebut oleh Al-Ghazali, dia kena cari seorang sahabat rapat yang dipercayai, seorang sahabat rapat yang jujur. Sahabat rapat yang jujur ni maksudnya kalau dia salah, kawan ni akan nasihat ke dia. Kalau dia tak betul, kawan ni akan betulkan dia. Itu sahabat yang jujur. Jadi dia kena cari sahabat yang jujur ni. Dia jangan cari sahabat yang mengapu. Kalau cari sahabat yang mengapu, hak buruk pun yes semualah, molek semualah, akhir kali punah gitu je kita. Kalau kita cari sahabat baik mengapu, kita tanya apa-apa, memang molek semua, molek, akhir kali kiyok gitu je. Habis gitu ya sudah. Ini bahaya. Jadi kena cari sahabat yang jujur. Maksudnya dia kabur. Dan cara dia kabur, cara molek lah. Dia beritahu bini-bini. Jadi kita dengar pun, kita rasa puas hati. Jadi cara kedua kata Imam Ghazali, kalau kita nak tahu kaipan kita, nak tahu kekurangan kita dan nak baiki, kalau kita ada hasrat tu. Kecuali kita tak ada hasrat tu. Tak ada keinginan nak tahu kaipan diri dan nak baiki diri, bahkan kita rasa kita sudah lengkap, sudah sempurna, tak payah tak payah cari guru, tak payah cari kawan yang jujur ni. Tapi kata dalam tasawuf itu sangat susah. Yang ketiga berat sikit, cara ketiga itu bagi orang yang ada keinginan ni, keinginan dia nak tahu dan nak baiki. Nombor satu cari guru, yang kedua cari sahabat yang jujur, yang ketiga ni beri sikit. Ya bang telinga, tupang telinga dengar kepada orang-orang yang hak dak berahi ke dia. Tapi ni payah. Payah. Jarang orang hak boleh tahan telinga ni. Kebanyakannya merah telinga. Kita ni blessing dengar orang cerita. Tapi kata Ghazali, kalau kita ada hasrat sungguh nak tahu kelemahan nak baiki, kita dengar apa kata-kata orang yang tak berahi kita, orang yang deki kita, orang yang nak marah kita, orang yang tak suka kita. Abang ni pasang telinga mendengar benda yang kata tu. Taklah secara direct, tapi pasanglah kaki. Tapi daripada orang yang tak berahi, orang yang tak suka, orang yang tak berahi, kadang-kadang apa yang disebut tu kadang-kadang betul, kadang-kadang fitnah. Orang tak berahi tahu sajalah, orang tak berahi pada seseorang tu ada belaka lah. Kadang-kadang cerita hak buruk tu hak betul, kadang-kadang fitnah capur belaka. Jadi kalau kita dengar ni, kita tapih lah, kerana ada kemungkinan hak dia kata tu betul. Dan roliknya, orang yang tak suka kita tu lah, dia akan cari benda-benda ni, dia akan cari lubang-lubang ni. Maka tu Imam Ghazali, jadi kalau kita ada hasrat sungguh nak tahu kaipan kita, nak baiki, tu langkah dia. Kalau ada guru mursyid, carilah guru yang mursyid yang dapat menjelaskan perkara tu, yang dapat menghuraikan perkara tu. Kalau tak ada, cari kawan yang jujur, yang jujur, bukan yang yang kosok belakang, yang jujur. Dan yang ketiga, kena cari, kena dengar daripada orang yang tidak senang, tidak suka, dia akan kata macam-macam. Mungkin salah satu itu benda betul.
dan kita boleh ambil manfaat. Tapi hak nombor tiga ni tak mudah lah, payah sikit. Ha, sebab jarang orang ada kekuatan untuk tahan cercaan orang. Tak kira lah alim ke tak alim ke, kita semua ni termasuk orang cakap ni jugalah, memang payah nak dengar kritikan orang, cercaan orang, kata-kata uduh orang. Kita kata uduh kat orang tak apa, oh tu mudah sangat je nak kata kat orang tu mudah sangat. Tapi kena orang kata kita mudah sini lalu dah tak nak terima dah, itu tak biar manusia. Sebab tu kita, kalau kita rasa kita tak tahan dengar kritikan orang, jangan mudah-mudah lah duk kritik orang. Kalau kita tak tahan orang cuci kita, jangan mudah-mudah duk cuci ke orang. Sebab orang akan balas kita bersih dengar. Tak tahan dengar dah. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu jangan orang buat kita, jangan kita buat ke orang. Baik, jadi seseorang tu dikata tak dapat dia nak kenal dan membetulkan diri sendiri tu kecuali dengan kacamata orang lain. Baik, kenyataan ini sebenarnya diambil daripada hadis Nabi. Ni kenyataan yang disebut dalam kitab ni, yang saya sebut tadi tu, bahawa seseorang tu tak dapat nak kenal dan betul diri dia tu secara sendiri kecuali dengan menggunakan kacamata orang. Sebenarnya ungkapan ini ada hadis Nabi. Apa hadisnya? Nabi kata al-mu'min mir'atul mu'min. Apa artinya? Dia ada makna tohor, dia ada makna dalam. Makna tohor ada, makna dalam pun ada. Makna tohor dia bukan tohor, maksud makna untuk orang ramai macam kita lah. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min yang pertama tu orang mu'min. Orang mu'min ini adalah menjadi cermin kepada mu'min yang lain. Seorang mu'min menjadi cermin kepada seorang mu'min yang lain. Artinya apa? Jadi kita ni bila kita nak tahu satu benda, kita jadikan orang sebagai tempat kita tengok macam cermin. Tapi kena tengok, kena tahulah angle kita nak tengok tu. Salah angle jadi salah kok angle cermin kita tu. Biar duduk molek baru betul konsep ni. Kalau salah tak cermin, jadi nampak benda lain. Macam ada sebut tadi ni, sini ni, hak ni salah tok ni, cermin salah letak. Maksudnya kita tengok orang tu lebih buruk daripada kita, kemudian kita pun buat benda salah. Okey, kali kita rasa kita ni lebih baik daripada dia. Maksudnya salah kita tu rasa macam ringan. Sebab apa? Oh, dia tu berat lagi. Itu salah tok cermin. Ni salah tok cermin ni. Tak kena molek, tak nampak molek muka kita, mengadap ke lain. Itu cara salah letak. Cara betul letaknya macam mana? Bila kita tengok orang lain dia banyak buat salah, kita pandang, kita syukur kepada Allah. Allah orang Allah tak macam banyak macam mana dia tu hidayah tak dapat hidayah maka buat salah. Kita ni Allah Taala lindung kita. Syukur. Alhamdulillah. Kita tengok orang terlibat dengan kejahatan dan kita pandang bahawa dia tak dapat hidayah lah sehingga dia buat jahat tu, dan kita tak terbuat perkara tu Allah Taala beri hidayah kita. Syukur. Itu cara dia. Salah satu. Kemudian kalau kita tengok dia buat kebaikan lebih banyak daripada kita, kita pandang diri kita pula, aku ni kurang lagi, aku kurang daripada dia. Maka berasalah kita nak baiki, nak betul balik. Itu maksud al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min itu jadi cermin kepada mu'min yang lain. Dia tengok kalau orang ni banyak buat kebaikan, dia nampak diri dia kurang, dia lemah dia, lalu terdorolah dia nak baiki. Kalau dia tengok orang yang tengok tu lebih kurang daripada dia, lebih teruk daripada dia, dia pandang bahawa Allah Ta'ala jaga dia, beri rahmat ke dia, syukur dia, alhamdulillah. Itu cara pandang yang betul. Itu al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min menjadi cermin kepada mu'min yang lain. Jadi ada pun yang disebut di sini, ini salah letak cermin tadi.
Bila dia tengok orang orang lain lebih rendah daripada dia, lebih buruk daripada dia, maka kejahatan yang dia buat dia rasa macam tak ada apa-apa sebab ada lagi orang lebih teruk daripada dia. Itu salah satu. Itu cara salah letak tu, salah pasang. Ada lagi, dia tengok orang lain lebih rendah daripada jahil, dia premeh kerana tu. Dia premeh pada orang yang lebih rendah daripada dia tu. Dia akak diri dia, dia sombongkan diri dia, dia bangga diri. Itu cara salah juga tu. Jadi al-mu'min, mir'atul mu'min, orang mu'min ni jadi cermin kepada mu'min yang lain ni, dengan makna memang orang mu'min ni cerminan kepada mu'min yang lain. Tapi kena tengok kedudukan cermin yang betul. Kalau tidak, dia akan mendapat gambaran yang salah. Dia betul kedudukannya. Jadi kalau kita tengok orang lebih jahil daripada kita, lebih buat banyak apa ni, dari segi perbuatan lebih buruk daripada kita, lalu kita premehkan dia, kita gongkan diri kita, sombongkan diri, itu juga termasuk salah letak cermin. Sehingga kita jadi kita sombong, kita bangga diri, kita perbodoh ke orang, premeh ke orang, perendahkan orang. Itu letak cara yang salah. Tapi kata-kata al-mu'min mir'atul mu'min ini, dia ada makna khas dia. Makna khas ni saya nak ambil rekah-rekah je lah. Al-mu'min, boleh kita letak al-mu'min pertama tu orang mu'min. Mu'min yang kedua itu boleh saja kembali kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala tu antara namanya al-mu'min, al-mu'minul muhaiminun, al-mu'min. Tapi apa artinya? Orang mukmin ini ada cerminan bagi Allah. Jadi orang mukmin ini tempat nyata. Bahasa mudahnya, bahawa manusia ini tempat nyata rahsia ketuhanan Allah. Cara mudahlah. Ataupun boleh kita baca terbalik lagi. Al-mukmin yang pertama tu Allah. Mir'atul mukmin, cermin bagi orang mukmin. Ini kalau kau mengaji ilmu tarekat kau panggil syuhudul kasrah fil wahdah. Tapi tak apalah, tak mau pergi jauh lah tu. Tapi nak kabarnya, kalam hadis tadi tu, al-mu'min mir'atu mu'min ini, dia banyak maksud yang boleh kita jelaskan. Kerana tidak salah, kerana dari segi perkataan dipakai tu boleh kita pakai. Cuma makna umum, dan inilah yang sesuai untuk kita semua faham, iaitu orang mu'min ni cerminan bagi mu'min. Maksud jadi cerminan pada kita. Tengok orang, kita tengok dia, tengok keadaan dia lebih baik daripada kita, kita rasa rendah diri, rasa kita kurang, banyak kurang, masa baikilah. Andai kata kita tengok orang lebih teruk daripada kita, terpandanglah Allah, takdir Allah ke dia, kita ni alhamdulillah dikurniakan, syukurlah kita dan sebagainya. Jadi tengok itu biarlah tengok yang muafakat dengan syarak. Itulah al-mu'min mir'atul mu'min. Jadi baik, sikit lagi. Tetapi jika justru kacamata orang lain itu pula mengabui kita. Orang tu cermin, tapi cermin tu kelabu, menyebabkan kita salah tengok. Salah tengok tadilah, kita tengok dia buat salah gini, akhirnya kita buat salah, kita rasa tak apa-apa. Sebab apa? Dia berat lagi. Tu kelabu, cermin kelabu. Mengabui kita, maka bahayalah yang pasti menimpa pada kita. Pada waktu itu bahaya, cermin salah letak. Konsep orang mukmin cermin kepada mukmin betul dah, tapi cara dia letak cermin itu kadang-kadang salah. Jadi kena betul kedudukan tu, barulah sampai maksud bahawa orang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Jadi sekadar itulah kuliah untuk kali ini. Mudah-mudahan segala semua itu dapat memberikan kefahaman, pengetahuan dan kefahaman kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.